Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Lavadom. Kita masih di Rawabening. Masih di tempatnya Bang Anton Buluk. Wah. Lokasinya di Pahala, di paling depan sebelah kiri, di belakang Miko Chrome ya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit. Jadi kemarin saya waktu pulang kampung, saya dapet batu dari Cinta Ratu. Itu adalah kampung saya ya. Dan batu-batunya karakternya bagus-bagus. Nah, kita akan coba bahas bareng Bang Anton sebentar lagi. Kira-kira apa tebakan atau analisis dia terhadap batu tersebut. Tetap di channel Gilang Lavadom ya. Gambar burung. Gambar burung? Itu aja. Oke. Apa yang lainnya? Ini pancawarna, cuman belum strukturnya belum jadi. Pancawarna ya? Struktur belum jadi. Struktur belum jadi. Muda? Masih muda bahannya. Karena bukan Garut kali ya? Bukan. Karena Cinta Ratu ya? Saya dari Badar. Badar ya? Kalau ini fosil kayu. Oh, itu bukannya ini kelor? Orang bilang banyaknya bilang kelor. Jadi orang banyak bilang kelor? Sebenarnya ini batu spa. Coba Bang, kasih lihat Bang, sini Bang. Gimana analisisnya Bang, itu adalah? Ini batu spa. Oke. Okay. Tapi orang kebanyakan umumnya bilangnya kelor. Oke. Okay. Emang strukturnya sama antara kelor sama spa. Dia terbuka dari fosil kayu. Ini barang banyak ya Bang ya? Banyak, Indonesia. Barang umum. Umum. Oh, tapi untuk yang begini, di satu tempat aja. Nggak bisa di semua tempat ada, enggak. Karena struktur daerahnya beda-beda. Oke. Okay. Iklimnya pun harus beda. Oke. Okay. Contohnya seperti daerah Garut, ini nggak begini. Garut beda? Beda. Oke. Okay. Beda nggak kasar, seratnya dia licik. Kalau ini jadinya gimana? Ini sifatnya serat kayunya lebih dominan. Oh gitu ya? Nah kalau ini pancawarna, ambilnya cuma strukturnya masih tiga. Struktur tiga? Belum ini warnanya belum membaur, jadi pancawarna belum jadi. Oh, belum masih jadi. Masih disebut orang bilang pancawarji. Pancawarji? Wargi. Wargi. Oh. Karena apa? Dia nggak punya warna hijau. Oh. Satu. Dua, kuningnya pucat. Oh. Nggak ada perbedaan lagi. Oh. Itu yang identiknya warnanya dominan merah. Oh. Nah, kalau di Garut merah ini, yang terkenal yang bukan merah begini. Oh. Dia agak capek. Kristal. Oh, kumik kristal ya. Jadi lu pasti ketahuan bukan Garut ya? Bukan. Emang dari Cinta Ratu kampung gua Bang? Nah ini kebanyakan emang dari sana. Oh gitu ya? Ini adanya di aliran sungai. Oh. Batu-batu begini. Bukan dari pedalaman kan, kalau Garut kan biasanya dia di tebing-tebing ya, dalam-dalam ya? Karena dia kan fosil yang sejutaan tahun. Oh. Kalau Garut. Kalau ini enggak. Ini alirnya biasanya ada sumber. Oh. Gua gitu. Gua gitu ya? Nah itu ada di situ banyak. Oh. Nah sama ini. Nah kalau ini mengambil dari antiknya aja. Ini banyak gambar. Ini jenis apa Bang? Ini jenisnya badar. Huh? Badar juga, kategori badar. Badar ya? Cuma dia dapatnya antik. Kalsedon kan kali? Bukan dong, agat dong. Agat? Nah ini makanya ngambilnya antik, makanya saya bilang yang burung. Gambar burung. Iya. Nah ini bisa di itu hasil seperti burung lagi mengepakkan sayap. Itu. Tapi itu tipis ya, terlalu di pinggir ya? Iya, karena ngambilnya terlalu mepet. Mepet ya? Pembuat pertamanya ini nggak nyadar. Kalau ini bisa jadi gambar. Iya. Gitu loh. Itu Bang, kalau dibikin bulat bagus nggak? Masih bisa, masih ketolong. Hijaunya kan enak tuh. Ini masih bisa, masih dapat. Hijaunya kan enak tuh. Enak, warnanya dapat. Hijaunya pun nggak hilang. Bisa kita kerjain Bang? Bisa sekarang tuh. Dapat kita? Oish, mantap. Itu bukan crack ya Bang ya? Bukan. Ini lapisan warna. Lapisan warna? Kalau crack ya, tuh ini contoh crack. Oh. Mana Bang liat ini? Contoh crack? Nih. Oke. Okay. Nih, ini crack. Oh, tapi bawah ya? Bawah. Kalau mau dijadiin fokus gambar, kecil. Ambil segini, ambil lagi segini. Ya tampil gambar. Oke. Okay. Tapi kelihatan bawahnya tuh sebetulnya saya kurang suka sih, terlalu nempel. Iya, terlalu mepet. Iya.
bisa diakalin. Maksudnya dalam arti bisa diakalin apanya? Saya mau buletin. Bulet bisa. Jadi hijaunya tetap bulet. Banyak. Ya, berarti gambar nggak fokus. Ah, gambar nggak terlalu. Kalau gambar nggak fokus ya kita buang segini. Wah, sayang tapinya. Ya soalnya kan dia tembus. Tembus ya? Hitamnya tembus. Mana lihat? Nggak enak maksudnya? Iya. Nggak enak. Kalau ini dibuang, gambar ini dibuang, hitamnya kesannya kotor. Oh. Bukan nggak bentuk gambar. Oh. Karena dia polanya acak. Jadi harus dibuang. Harus dibuang. Kalau okay. Nah, mau dibuang, buang semua. Oke okay, bang. Thank you bang. Yo. Yang hijau tadi sama Bang Anton dikupas. Dikupas aja ya Bang ya? Kupas lapis. Dikup. Apa Bang? Dikupas lapis aja. Udah enak? Kendalanya apa? Kendalanya ini agak flek sedikit. Seperti retak. Ya. Ya kan? Dikit banget ya Bang ya? Hasilnya tapi kayaknya hijaunya enak deh kayaknya. Dapat. Tapi nggak kayak Garut ya? Enggak. Jauh. Jauh. Untuk dibanding sama Garut nggak bisa. Kelasnya? Kelasnya jauh dari Garut. Bukan Kristopras? Bukan. Agat? Agat. Harga? Harga antik-antikan. Apaan? Antik-antikan. Oh, karena antik aja ya? Ah. Warnanya main. Warna main. Nah, jadi teman-teman baiknya atau enaknya kalau kita bersama para suhu, para ahli batu, mereka bicara apa adanya dan kita juga lebih baik seperti itu gitu. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang tidak jujur, tapi baiknya kalau di batu ini jujur-jujur saja karena untuk panjangnya dan untuk bagaimana membuat apa namanya ekosistem di batu itu kembali baik dan kembali bagus. Di masa lalu salah satu kehancuran batu salah satunya ya adalah itu banyak pemain baru yang kurang jujur. Lihat bang dikit bang. Dapat lah ini ya bang ya. Ini nggak usah dirubah lagi. Kalau yang ini udah berhasil. Mana lihat? Mulus. Dapat ya? Wih. Gambar pun jelas. Gambar jelas ya? Oh, nah, gimana sih gambarnya coba lihat sih bang. Burungnya kemana gitu? Patok. Mata. Nah, saya hitamnya lagi melekat. Oh gitu. Oh iya. Ini kagak kelihatan. Adalah cahaya lampu. Nah ini patok nih mata gitu ya. Itu patoknya panjang amat ya. Jadi ini patok di sini dekat kuning. Oke. Kan ada titik hitam tuh. Mata. Titik hitam. Nah dia baru. Hinggap di dahan, ini dahannya. Bisa aja tukang batu ngomongnya. Nah, ini fosil kayu nih. Mana? Kilapnya mengkilap naturalnya segini. Gak bisa tetap lagi ya? Tampil serat kayunya. Oh iya? Tetap jadi dirinya dia tetap ada, gak hilang. Fosil kayunya? Serat kayunya. Kan beda kan serat kayunya. Mantap. Iya. Ini hasilnya, bang. Hasilnya maksimalnya. Dulu kata orang batu jawara kali ya? Intinya begitu. Ya batu itu kan yang mahal ceritanya. Ya mahal ceritanya. Yang mahal. Dia dapetnya dari anu, tapal tujuh gunung, tujuh mulut. Batunya mah batu biasa. Iya. Gitu. Jadi takutnya malah jadi sirik dan musrik bawahnya kan. Itu kalau kita terlalu melewakan batu timbulnya keakidah kita berubah. Nah. Itu jangan. Makanya ya itu sifatnya seneng aja, jangan mendewakan batu. Nah, tapi itu berubah tidak repot. Nah, jadi Bang Anton selain dia adalah pemain lenong Betawi dan juga artis sinetron dulunya. Dulu. Dia juga sekarang menjadi Ustadz Anton.
Oke, Bang. Iya. Kita bungkus ya. Thank you, Bang. Ini keren jadinya nih, Bang. Kayak orang ini ya, apa cewek rambutnya diikat. Iya. Bisa juga kan? Cewek. Iya kan? Tapi identiknya mah burung karena burung, ya? Di kuningnya itu. Oke. Oke, Bang. Kita pakai, Bang. Cari ketan ah, iseng-iseng. Iya, di kuning juga. Oke ya. Kumperak, tembaga. Oke. Oke, Bang Anton. Thank you, Bang. Yo, sama-sama. Ya, dari Rawabening, Gilang Lavadon melaporkan. Kita tutup batunya di mukanya Bang Anton. Enggak sopan gua.